Sementara itu, operasi menyelamat di Sungai Batang Sadong menemukan beberapa petunjuk baru. Laporannya bersama wartawan Irwan Budi Anwar dari lokasi. Silakan Budi. Terima kasih Harakim di studio dan kesini saya kesini dalam perjalanan menuju ke lokasi di mana tempat kejadian tersebut. Kerana kita terpaksa menghabi masa sehingga 2 jam untuk sebelum sampai ke lokasi dan melalui dua buah untuk sampai ke lokasi. Bomba, satu operasi iaitu tempahan mengenakan di mana penemuan pertama ataupun penduduk pertama telah dijumpai pada jam 9.05 minit pagi iaitu sebelum pertama. Namun usaha mereka untuk mencari segala penduduk-penduduk yang lain masih lagi terkesan di sepanjang sungai iaitu sungai di hulu Sungai Batang Lupa iaitu kira 15 kilometer dari Jetty Ferry Sebuyau, tempat di mana semua operasi ini ditempatkan. Namun kita akan cuba saya upaya sewaktu ini untuk mendapatkan perkembangan ini dan memberikan apakah petunjuk-petunjuk yang baru yang bakal ditemukan oleh pihak Jabatan Bomba dan Piramid ini. Dan itu saja yang dapat saya laporkan. InsyaAllah dari masa ke masa kita akan memberikan laporan yang sini dari lokasi. Kembali kepada rakan di sini. Silakan.